Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid Pendidikan Islam Prasekolah. Hari ini kita akan belajar bidang akidah, mengetahui rukun iman pertama iaitu beriman kepada Allah. Hari ini kita akan belajar sifat wajib bagi Allah iaitu sama', Maha Mendengar. Mula-mula, mari kita belajar mengeja perkataan sama'. Sin, Mim, Ain. Sama. Allah bersifat sama. Allah bersifat Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. Sifat Allah ini tidak sama dengan keupayaan mendengar bagi makhluk. Mendengar bagi Allah tidak terbatas oleh sesuatu apapun. Segalanya dapat didengar sama ada nyata maupun tersembunyi, dekat ataupun jauh, kuat ataupun perlahan. Jadi, mustahil Allah tuli. Allah dapat mendengar dengan caranya yang amat luar biasa. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 148 yang bermaksud, dan adalah Tuhan amat mendengar dan mengetahui. Mari kita uji pendengaran kita yang Allah pinjamkan ini. Dengar arahan daripada ustazah dengan penuh perhatian ya. Ustazah mahu kamu cari pensel, buku, sudu, plastik dan kain. Cari benda yang ustazah sebut tadi dan tunjukkan kepada ustazah ya. Cari, cari, cari. Yeay, tahniah, anda berjaya. Telinga kita hanya boleh mendengar suara atau bunyi yang sangat terbatas. Oleh itu, kita perlu memberikan perhatian kepada setiap tutur kata yang diucapkan kepada kita. Barulah kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan kepada kita. Tidak ada sesiapa yang dapat menandingi dan terlindung daripada pendengaran Allah. Allah Maha Mendengar. Sekian dahulu dan ustazah berharap semua murid ustazah dapat sematkan di dalam hati masing-masing bahawa Allah mendengar apa yang kita katakan. Ustazah nasihatkan agar kita semua sentiasa bertutur menggunakan bahasa yang baik, tidak menyebut perkataan kasar dan tidak sopan serta tidak disukai oleh orang lain. Sekian dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.